ada kegiatan itu pembuatan bonsai. Itu kreasi dari komunitas-komunitas yang ada di Kemang. Kurang lebih diikuti 5 komunitas dari PBT sendiri, dari Kaloran, dari Temanggung Kota, dari Candi Roto sekitar, terus Paraan sekitar. Baik, silakan bagi para pengunjung untuk bisa menikmati kreasi bonsai, menikmati cara menata bonsai dan bertahap menata bonsai. Kalau di sini sobat,
Di kubu paling selatan dari PBT ada Kucir. Oh iya, ini salah kebetulan sedikit. Dari Kaloran ada Mas Karno dan juga Mas Eko. Ya, dari paling ujung sini itu pohon berbahaya, kenapa di bawah? Terlalu nyeprut. Dinikmati sendiri atau mau dibawa kontes atau mau dijual, itu ada step by stepnya masing-masing. Kebebasan berkarya itu nggak ada batasnya, ini seni yang hidup. Tapi kita ada peraturannya. Ketika kita pengen mengikuti kontes, kita ya harus selehke awake dhewe, ora kena egois. Kita ikuti gerak dasar. Kalau kita pengen dinikmati sendiri ya itu kebebasan, nggak ada aturannya sama sekali. Kalau kita mau ikut kontes ya kita ikuti aturan kontes. Ini pantai atau tebing atau apa? Ini kan dari gerak dasar ini. Betul sing gata sih tentang ini. Ya, ada sengit-sengitan ini banyak ajang apresiasi. Sepolnya, mas.